minta maafnya. Aku cakap apa? Kalau dia nak minta maaf dengan aku, kau cium mulut selamat dulu. Ini jangan stres. Kadang-kadang saya tengok ramai pemancing stres. Tu geng kat luar tu stres tu. Sama ada sadu ataupun tidak. Tu dia, nampak? Dah tak tahan. Cerita sikit. Demam ni budak ni. Demam, mabuk. Ah, nasib. Ah, macam tu lah. Ada nak kata apa, eh? Memang perlu. Oh, nampak. Ketagih. Okey, kita jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat pagi. Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad. Gombang ke, eh? Gombang. Mencari sadu. Dapat tu mantap. Wah, Ubat. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Ubat ada lagi. Ni budak selamat. Budak selamat yang dah bergasak hari-hari dia tapau. Bukan cakap main-main. Tu budak kuning tu. Assalamualaikum. Macam Elan Hari Raya lah pula. Sekarang kita berada di JT Wak Zali, eh. Begitu baik prasarananya. Sangat indah. Makan siap, Kak. Apa khabar, Kak? Lama tak jumpa, Kak. Alamak. Saya kalau datang ni lalu darat, saya rasa saya sesat nak masuk lalu mana dah. Dah lain dah. Punya lama tak datang. Ha, tengok. Ha, ni kenangan-kenangan, eh. Wah, ni memang sempoi. Ha, ni kenangan-kenangan, eh, semua ni. Memang lama benar aku tak sampai sini ni. Hari tu lalu jerit wak. Cakap nak peluk, tak peluk. Hari ni aku dapat peluk. Macam tu cakap. Cukuplah tu selamat nak bohong. Dah lah. Okey, kita nak kita kejar tengok macam mana cerita.
Budak tu cari umpan daripada malam tadi tak dapat-dapat. Kau cari umpan ke kau mengumpan orang? Assalamualaikum Mas Bawang. Ah, okay, okay. Hidayi, doa-doakan kami, siapa pun mancing, dapat kita bergasar. Boleh ubat dah. Boleh buat macam tu. Kacik kecil-kecil. Ah, try turun dengan tengok. Ah, macam mana bergasak ke tidak. Alright, padu mantap. Bagi-bagi tu apa benda aku cakap kalau saya tu kampung macam tidak. Ya, kita bukan nak menafikan dia, tapi apa dia buat pada kita. Ya Allah. Galat aku. Galat wah. Kita nak lebih kurang ya. Kita mikirkan orang lain dah. Dia tak mikirkan orang lain, dia fikir dendam dia. Akhirnya kau yang kena depan inspektor malu sendiri. Ya. Sekarang dia tahu dia kata orang berjatuh. Tahu pun. Semua macam dia, orang politik pun benci dengan dia. Iya, dia ingat dia bersopan lah. Orang pejabat tanah pun benci dengan dia. Habis apa tak benci, Wak? Asyik ngadu, motif tak ada. Bukti tak ada dia nak kenakan Wak. Wak semua lengkap, itu yang saya kelakor tu. Dia dipanggil tak datang. Tak datang. Aduh, hai. Macam cakap. Macam cakap. Aduh, tu kawan selamat tu. Betul. Aku geram yang tak dapat, yang tengok cerita yang bulan puasa tu. Kalau aku dapat gambar dia, Wak. Ya, Wak. Yang hari tu yang keluarkan aku mati dia dalam Facebook kata kutuk kampung mari teruk tu. Ho, kau talu-talu orang sini je. Sini dah menggigil. Kau cabar aku datang. Budak anak dia tu nak siapa je kam? Aku nolak atas tu. Ha? Dia datang. Dia kata aku gerak tu dengan orang botak tu ni. Aku macam dia kat Facebook ni. Nanti kat padan muka. Mana jumpa lah. Orang kalau baik, orang tak kata. Tapi kalau orang tak baik, dia jawab ya. Nak jumpa teh dia kena jumpa. Dia kena saden kan, baru dia tahu. Macam-macam bang kat sini sian wak ni. Jangan main-main tahu. Dugaan macam-macam, tapi kalau orang buat kerja betul, tengok tempat ni macam hei, kalah om sih tempat lain lah. Aku kalau mikirkan dia tak jadilah. Ya wak. Aku cakap boleh pasal lah. Kita kena jalan terus. Jalan terus. Jangan dia betul. Dia tetap nak condemn kita, kita tak jalan. Kalau kita ikut lagu dia, habis kita. Maka dia tak nampak Wak punya bot lancung tu nampak. Bot lancung. Lagi gigil dia tengok Wak. Itu macam-macam dugaan lah cerita. Allah, datang nak minta maafnya. Aku cakap apa? Kalau dia nak minta maaf dengan aku, kau cium mulut selamat dulu. Kalau kau berani cium mulut selamat dulu, okey. Nak minum apa? Jom cari ni kat perahu tu. Boleh, boleh. Minum-minum kejap. Nes tarik tu. Nes tarik tu. Bisa guna motor? Aku ada orang. Tak boleh. Dan nak kalah, Ahmad. Dan nak kalah. Ambil je lah. Jangan orang tengah bawa kau ambil pengayang. Kan kena pengayang kau. Kalau orang yang tak ada ambil. Okey, selain daripada tempat jeti mancing ya, jeti Wak Azhari ni, tu nampak tu. Memang jeti rasmi kita orang. Pertubuhan Pencipta Speed Biru Malaysia tu. Rasmi di sini eh. Bukan main-main je. InsyaAllah. Bulan 9, Rashid kata RM50,000. Saya kata lebih lah sikit. Lebih. Ini tak sikit. Alhamdulillah. Bang, benih bang, benih. Dah cakap lagi. Setakat hari tu saya kata 50 kan. Ni ada harapan lagi lah. Bajet besar sikit. Ken Nathan tu. Semua nak buat pusat pelancongan. Memang daripada dulu dah gezet. Tapi kalau kita tak tahu kerah-kerah tak dapat. Air dah siap bungkus kan? Okeylah kita cerita mancing nanti. Kemudian. Tu dia Joy. Udin lagi. Asyik Udin ni. Padulah Din. Layan. Aduh, Din. Alah, manis-manis saja ni. Manis-manis lah. Abang Ahmed. Lama tak masuk dengan Abang Ahmed dalam video. Manis-manis. Saya comel loteh lah. Manis-manis. Yang kasar belum nak makan ni. Apa yang dah huara tu? Saden nak ke keli? Keli pun tak dapat tadi.
Karen. Waduh, waduh. Waduh, Mas Bro. Berat, 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 berat. Karen, Mas Bro. Woi, sado. Waduh, sado kontol. Dua-dua kontol, Mas Bro. Dua-dua kontol noh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Manis. Betul-betul kontot. Betul-betul kontot deh. Alhamdulillah. Udah semangat. Kontot lah noh. Abi kontot noh. Alhamdulillah. Ada saiz, ada saiz. Hari ni ajoi jelah. Ada saiz, ada saiz, Mas Bro. Ada saiz, ada saiz, ada saiz. Balik yum. Balik. Oh, nampak tu spek kuning, nampak tu. Alhamdulillahirabbil alamin, Mas Bro. Manis. Aduh ah. Jadi. Wah, sadu sadu sadu. Ah, tu dia. Macam udang. Sudah buk jalannya. Oh, nampak? Aduh ni. Dia ngalik kemari je. Come on lah. Direk. Oh, dia. Tu dia. Manis. Capit kuning. Manis padu mantap, Mas Bro. Aku dah agak dah. Kenapa dia kemari? Dia berjalan. Padu mang, padu bang. Dia tak makan air dah perlahan ni ke? Rasa berat ni. Tongkong lah. Masuk ajoi, ajoi. Dah hantar aku balik ya. Dia nak main njut. Oh, dia boleh tahan ni. Jangan joi. Kasih dia njut sikit dah. Nampak. Kopi kuning padu ni. Ya Allahu akbar bang. Manis padu mantap bang. Sekali dia nak makan ha. Jangan ditikai kalah. Anak udang pula. Ini yang kita buka aja ni. Macam nyonyot-nyonyot ni. Macam. Kayu. Banyak betul lah. Air dah nolak lah. Ke belakang. Bukan sadu. Dah naik tapi perlahan aja. Ada. Dalam berpusing-pusing dalam naik. Dia naik. Ada barang. Alamak. Air dah nolak-nolak pula. Kena pusing ke tak? Dia belum juga. Dia belum juga. Cuma dia berputar-putar. Tapi tepi sana kan. Tepi
tepi sana dah naik. Jongkong teyo. Mabrur. Aduh mantap. Mabrur, mabrur, mabrur. Jongkong. Laku ni. Ini tak ada lagi. Macam nak? Belum. Pusing parking depan ni. Bukan kali ya? Sejak kali ni? Sejak. Dari pombak. Tengok tu pun. Ayu dah kita dibuat ni. Aduh, nasib baik dah dapat sana. Eh. Memang spek biru kan? Kayu padu-padu. Kayu padu. Banyak ya kayu. Semua dia serik buat naik. Jo dah keluar kabut, Jo. Kita sebut sado. Asal sebut sado je, Jo dah keluar kabut. Benar lah, Jo ni. Rebu. Tolong ni, teh. Udin lagi. Udin. Makan cengah semak lah. Cengah semak. Aduh. Udin dah panas lah tu. Comel pun. Comel lah. Tu namanya manis-manis. Udin. Dah petang, Udin. Dah petang. Layan. Lepas gian. Mana-mana Bandung lah. Hai, sepik kuning. Merasa lawanya. Hai, orangnya pun lawa. Padu lah. Denyut tak? Dah lama. Akhirnya. Ya Allah, Din. Oh, dah nak balik ah. Sedapnya layan. Ikan sembilang ke apa ni? Tengok muka dia sikit. Tinggi sangat, Mas Bro. Aku dah nak laju ni kan, naik pelahan ni tak nak makan ni. Berat ni. Cepat sebelum ombak datang. Sado bang. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pekena juga. Asam manis-manis. Eksen di muka dia. Manis. Alhamdulillah. Mana udangnya? Manis. Panjang ah. Rehat. Kadang-kadang kita mancing udang memang macam ni bang. Ada ketika waktu udang menggila dia tak berhenti makan. Daripada pagi kita mancing sampai nak balik dia makan. Okey, ada ketika udang makan dua waktu. Waktu perubahan air. Jadi, waktu perubahan air itu kebiasaannya udang yang suka makan tengah.
air arus dah laju tu dia tak mau makan. Jadi dia makan waktu pertukaran air, maksudnya arus dah lemah. Dia akan makan pada waktu tu. Jadi satu hari suntuk tu dua kali je dia makan. Oleh demikian, bila kita mancing pada keadaan seperti itu, kita nak tahu senang je kalau kita turun tu sebelum air yang saya cakap nak bertukar tu, mancing tak ada makan, tak ada makan, okey standby. Waktu pertukaran air tu dah kena kenal pasti spot-spot tempat yang dalam, tempat seleko, tempat berkayu, kita dah camkan dah. Jadi pada waktu tu kita cepat-cepat pergi ke tempat tu. Sebabnya supaya kita tak penat. Jadi dua ketika je kita gasak, dua waktu je lebih kurang dalam tempoh masa 2 jam kita gasak pada waktu tu. Dan pada waktu tu kalau nak rezeki memang padu mantap ah, dia punya hasil. Contohnya macam hari ni lah, saya dengan Udin. jadi kita mancing ni jangan stres. Kadang-kadang saya tengok ramai pemancing stres lah. Tu geng kat luar tu stres tu. Dia cari kita orang tak jumpa. Dia dengar suara ni. Kita duduk bawah ni solat, makan, dah bersantai-santai sebab nak tunggu arus lemah. Ni tengah arus dengan laju, memang dia tak makan pada waktu. Cantik nampak santai dia. Oh, nampak bawah ni. Oh, lomo. Kita dah scan tadi, ular tak ada. Ada ular nyanyi. Jadi untuk pengetahuan, tips dia, kalau terjumpa keadaan seperti itu, jaga-jaga pada waktu pertukaran air. Air nak pasang ataupun air nak surut, waktu air slow. Macam tu, kita rehat. Jadi kita dah mancing-mancing pada waktu tu, air dah, arus dah laju tu, kita santai lah, rehat. Kalau kita terus daripada pagi sampai petang, mancing-mancing pada ketika waktu udang tu makan cuma dua kali je, tu yang kita jadi tekan. Ni budak belagak ni seorang ni. Alamak! Macam saya bagi tahu dalam video saya yang lepas, Ken FD Hunter. Okey, saya dah kata dah, follow lah dia ni. Follow. Bukan pasal apa. Banyak tips yang dia bagi, nak naikkan sado macam mana, teknik-teknik ikut kalau rasa nak apa ni, nak merubah kepada satu keadaan lah. Bukan nak kata dia ni pandai, tak pandai pun, next je lebih. Macam tu cakap. Hari ni okay, kalau siapa ikut tip-tip memang boleh dapat. Hari ni. Okey Ken, kasih tunjuk sikit Ken. Hari ni. Tapi kita bukan nak belagak. Kita bukan. Kita teknik-teknik bang. Teknik-teknik, kita cerita teknik-teknik je lah. Sebenarnya sama je. Tapi teknik ada beza sikit. Adalah hasilnya. Ke belakang sikit. Oh, nampak tu. Sado-sado tu nampak tu. Sado-sado. Saya sertakan nama channel dia nanti. Macam video saya yang lepas tu, saya dah sertakan. Okey, support. Support Ken apa Ken? Ken FD Hunter. Okey, jangan ketinggalan eh. Support jangan ketinggalan. Selesai. Geng balik mancing eh. Support Ken FD Hunter. Okey, ada ucapan sikit. Come on lah ucapan. Ucapan saya, bolehlah follow channel saya. Yes. Saya ada kongsikan tips sikitlah. Okey. Bukan kita nak tunjuk pandai, tak ada. Janganlah sedih sangat. Tapi bukan niat tu lah. Kita bukan nak tunjuk pandai, tapi kadang-kadang kita kesian eh. Banyak pemancing-pemancing yang datang dengan balik tangan kosong. Benar pak. Jadi hasil pun tak banyak. Kat situ lah, datang jauh-jauh, modal pun dah keluar. Ya benar pak. Bila hasil tak ada, kita rasa. Itu sebab tu saya kongsi-kongsi. Iya, ini mas bro sangat mantep. Ini mas bro memang mantep. Ini hantu-hantu semua dah balik. Dah bergasak masing-masing. Okey, kita jumpa lagi di lain episod. Manis. Tuden manis. Manis. Ni Ken Heavy Hunter manis. Itu Ahmad Pune manis. Itu Joe Pune manis. Padu mantap. Pupot. Meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, dah habis sesi mancing, kita nak balik. Dah petang. Kita nak balik. Udin pun anaknya dah telefon suruh balik. Ayah balik. Aku pun rumah dah panggil balik. Macam tu cakap. Okey, hasil untuk hari ni. Alhamdulillah. Hasil berdua bukan seorang. Hasil berdua padu mantap. Hasil berdua Alright. Info. Sebab semalam dapat info daripada geng-geng Melaka turun main kat Lenga. So hari ni kita orang terjah. Alright. Memang sebelah atas udang sado makan. Tapi jenuh juga cari tempat. Bukan maksudnya baling labu-labu tu ada udang. Kita cari. Kena cari. Tips banyak pindah. Okay, ready? Okay. Jom balik.